daripada bapak-bapak dan saudara-saudara ini kami anggap adalah bagian daripada dukungan kepada pemerintah dalam rangka menekan dan mengendalikan wabah atau pandemi COVID-19 di wilayah kita di Kota Sorong ini. Jadi kalau ada informasi di luar sana, masih ada orang yang tidak percaya dengan COVID, kita doakan supaya dia jangan sampai kena COVID. Kalau ada orang yang sebarkan berita bahwa vaksin ini untuk menghabisi satu etnis tertentu, saya sampaikan sama sekali tidak benar. Vaksinasi yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan mulai dari pemberlakuan PPKM, vaksinasi, berbagai bantuan yang diberikan, itu dalam rangka menyelamatkan rakyat. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, hukum tertinggi di negara manapun di muka bumi ini adalah keselamatan rakyat.